بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat lahir dan batin, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat talabul ilmi dan berbagai karunia yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Di antara nikmat yang sudah sepantasnya untuk senantiasa kita ingat dan senantiasa kita bergembira memanfaatkan nikmat tersebut adalah kesempatan dan kemudahan untuk senantiasa duduk di majlis ilmu di taman surga di dunia ini. Dalam suasana lebaran, setelah itu liburan, kita masih diberi kesempatan untuk hadir di majlis ilmu ini. Tapi sesungguhnya memang tidak ada liburan dalam belajar. Tidak ada liburan dalam belajar. Liburan itu dalam istilah kita saja. Dalam kegiatan belajar dan mengajar di sebuah kampus atau sekolah, adapun talabul ilmi, tidak ada liburnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah kepada jalan kebaikan. Allahumma amin. Kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan tentang madkhal ila kutubis sunnah. Sebutkan di sini daurah kutubus sunnah, ya, pembahasan pelajaran tentang 6 kitab hadis. Berarti membaca semua 6 kitab hadis Sahih Bukhari 2 hari, semua 6 kitab hadis Sahih Bukhari 2 hari, Muslim 2 hari, Abu Daud 2 hari, ya, Sunan Tirmidzi 2 hari, kemudian Nasa'i, Ibnu Majah dan selanjutnya. Naam. 12 hari. 12 hari mempelajari kutubus sittah. Baik. Akan tetapi yang dimaksud adalah pengantar, ya, dalam mempelajari kutubus sittah. Maka yang dipelajari biografi para ulama, ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian pengenalan singkat tentang kitab-kitab mereka. Ini sesungguhnya yang paling tepat madkhal, ya, pengantar. Jadi sebelum kita mempelajari membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, kemudian Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, naam, dan kitab-kitab hadis yang lainnya, alangkah baiknya kita mengenal, ya, kitab tersebut, pengarangnya, ya, kemudian metodologi yang digunakan dalam menulis, apa saja keistimewaan-keistimewaan dari kitab tersebut, naam, kedudukan pengarangnya, ya, kemudian kedudukan karya tulisnya,
serta secara umum isi kandungannya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, metodologi yang digunakan oleh pengarang dalam menulis kitab tersebut, serta istilah-istilah yang digunakannya di dalam menulis kitab tersebut. Ini sangat penting sekali. Nah, bagi para penuntut ilmu dan kita ya yang cinta kepada ilmu ya secara umum. Terlebih lagi yang dibahas, yang dikaji, yang dipelajari ya tentang biografi ulama ahlul hadis, pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menghabiskan waktu, umur, ya, potensi, kemampuan, na'am, dan hidup mereka untuk berkhidmat kepada agama Allah, untuk menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya termasuk ke dalam ya sebab-sebab yang Allah jadikan sebagai wasilah dan sarana untuk menjaga agama Allah ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Naam. Maka pada kesempatan yang mulia ini, secara jadwal seharusnya akhi al-fadil al-ustad Dr. Ali Misri Samjan Putra, lakin dengan karena ada satu hal dan yang lainnya, maka terjadi ya at-tabdil, at-taqdim wa at-ta'khir. Naam. Tapi sama sekali tidak mengurangi ya semangat kita untuk mendengar, untuk bersama-sama kita mudarosah. Naam. Dan secara otomatis ana bukan ya spesialisi dalam masalah ilmu hadis atau juga ilmu rijal dan ya. Tapi kita berusaha belajar pada kesempatan kali ini membaca apa yang ditulis oleh para ulama tentang biografi Imam At-Tirmidzi dan juga pengenalan singkat tentang Jami' At-Tirmidzi, ya, Sunan At-Tirmidzi akan disampaikan nanti tentang pembahasan apakah namanya Jami' At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi atau Jami' Sahih, itu akan ya dijelaskan bi'inillah. Naam, barakallahu fikum. Maka jika ada kekurangan dimaklumi saja. Kita semua belajar, kita semua sekarang ini mahasiswa. Baik, sama-sama belajar. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan tentang Imam At-Tirmidzi ya kita bagi dalam dua pembahasan penting. Pertama tentang kehidupan beliau, ya. Kemudian yang kedua tentang ya kitab Jami' At-Tirmidzi. Nah, mudah-mudahan dengan kita membahas ya biografi para ulama ahlul hadis yang menulis 6 kitab hadis yang mu'tabarah, ya, sehingga dikenal kutubus sittah. Naam, di sana banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, ya, sebelum muncul Bukhari, Muslim. Al-Imam Malik rahimahullah telah menulis ya kitab yang dikenal dengan Al-Muwatta, dikenal juga Musnad Imam Syafi'i, ya, dikenal juga ya Musnad Imam Ahmad. Nah, kemudian setelah itu ya muncul Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Kenapa 6 kitab ini yang menjadi populer gitu ya, sehingga beliau disebutkan Kitabus Sittah, Ashabu Kutubus Sittah. Siapa mereka? Kenapa demikian? Nah, maka dengan mempelajari biografi para penulisnya, ya, kemudian kedudukan kitab-kitab tersebut dalam ya dunia keilmuan seharusnya ilmu hadis, dan bagaimana ya penilaian para ulama terhadap kitab-kitab tersebut, maka akan menyingkap rahasia yang selama ini mungkin tidak kita ketahui. Kenapa kitab-kitab tersebut dijadikan sebagai landasan utama untuk mengetahui hadis-hadis tentang Islam, ya, syarah tentang hukum, dan baik dalam perkara yang berkaitan dengan keimanan, akidah, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan al-ahkam asy-syar'iyyah. Tayyib. Barakallahu fikum jami'an. Pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang ya biografi singkat Imam
At-Tirmidzi rahimahullah. Dan mudah-mudahan pada hari Senin lusa kita membahas tentang ya biografi atau pengenalan singkat tentang Jami' At-Tirmidzi. Nah, saya ingin dalam pembahasan ini bukan sekedar kita membaca atau mengetahui ya informasi tentang kehidupan Imam Tirmidzi saja, tapi kita berusaha menggali faedah apa yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran utama dalam kehidupan kita seharusnya thalibul ilmi. Ini yang seharusnya harus menjadi juga konsentrasi kita tatkala membaca biografi kehidupan para ulama-ulama Islam. Nah, pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan seorang muslim, terutama para penuntut ilmu. Baik. Pertama, ya, nama beliau, ya, nama dan nasab dan kelahirannya. Beliau Al-Imam At-Tirmidzi, seorang yang Al-Imam Al-Hafidh, ya, imam yang hafidh, yaitu penghafal hadis. Nama beliau serta nasab dan ya tempat kelahirannya, beliau Muhammad bin Isa bin Saurah bin ya bin Musa bin Dhahhak As-Sulami At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi. Nah, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahhak As-Sulami At-Tirmidzi. Yang lebih familiar di dalam ungkapan kita At-Tirmidzi. Nah, waqila dan juga di dalam dikatakan juga bahwa nama beliau Muhammad bin Isa bin Yazid bin Saurah ibnu Sakan. Nah, jadi ada perbedaan dari sisi ya nasab di sini, tapi nama orang tua beliau ini tidak ada ya perbedaan. Muhammad bin Isa, cuma kakeknya ada yang mengatakan bin Saurah, ada yang mengatakan sebelum Saurah itu ada Yazid. Naam. Atau setelah Saurah ada Yazid, Yazid bin Saurah bin Sakan. Ya. Baik. Beliau dilahirkan ya. Dilahirkan sekitar tahun 210. Jadi sekitar 210 210. Al-Imam At-Tirmidzi dilahirkan pada tahun ya sekitar tahun 210 Hijriyah di suatu daerah yaitu perbatasan antara yaitu selatannya Uzbekistan sekarang ini ya Republik Uzbekistan, kemudian perbatasan dengan Afghanistan. Itu ada situ namanya ya Turmud Korea. Nah, Uzbekistan, kemudian itu ada Bukhari ya Bukhara, dan juga Turmud, ada Rai, dan ya daerah-daerah kelahiran para ahli hadis, para ulama Islam. Nah, jadi perbatasan dengan Afghanistan. Nah, baik. Selatannya Uzbekistan. Ya, kalau kita perhatikan ya biografi dunia, peta dunia pada saat sekarang ini, mungkin itu lebih bisa cepat dikenali. Nah, baik. Beliau rahimahullah kana dhariran, yaitu buta. Tapi kapan buta tersebut? Apakah semenjak kelahiran beliau atau di penghujung hayatnya? Nah, ini terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Ya. Apakah beliau buta sejak dilahirkan atau beliau ya kebutaan tersebut
terjadi atau menimpa diri beliau di penghujung hayatnya setelah perjalanan ya dan perjalanan di dalam mencari ilmu, menulis ilmu ya dan rihlah ke sana sini ya untuk mencari hadis dan konsentrasi beliau, kesungguhan beliau di dalam belajar ilmu sehingga menyebabkan mungkin kebutaan ya mata beliau. Ini terdapat perbedaan kalangan para ulama. Naam. Akan tapi ya Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa menurut pendapat Imam Ibnu Katsir sepertinya yang pendapat yang kuat dalam hal ini adalah beliau Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ya. Kebutaan tersebut terjadi setelah melakukan sekian ya banyak perjalanan rihlah dalam mencari hadis, mendengar hadis, mengumpulkan hadis ya, setelah menulis, membaca dan ya kesungguhan beliau di dalam mengkaji dan menulis tentang hadis dan disiplin ilmu yang lainnya. Itu yang lebih ya pendapat yang lebih kuat menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Adapun ya dari sisi sifat dan juga kriteria atau mungkin karakteristik ya Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sisi kepribadian beliau dan akhlak beliau dan sifat beliau, nah beliau merupakan seorang ulama yang zuhud dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan ibadah yang selalu membangun komunikasi ya dengan orang-orang yang soleh dan sangat berhati-hati dalam urusan agama ini. Nah, dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau sehingga zaman Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Bukhari termasuk guru beliau, maka tatkala itu di zaman tersebut ya tidaklah ya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang telah kita ketahui keilmuannya dan telah antum pelajari ya tidak meninggalkan seorang murid yang lebih cerdas, lebih ya dalam keilmuannya dan menguasai disiplin ilmu hadis ya di Turmud atau daerah sekitarnya ya seperti Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Jadi ini murid seniornya ya. Baik. Oleh karena itu Al-Hafidh Umar bin Al-Hafidh Umar bin Al-Allak Al-Marwazi yang wafat pada tahun 325 mengatakan mata Ismail, mata Muhammad bin Ismail Al-Bukhari walam yakhluf atau walam yukhallif bi Khurasan مثل أبي عيسى في العلم والورع بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنين. Jadi kata beliau meninggal Imam Bukhari rahimahullah, maka beliau tidak ya meninggalkan di Khurasan, daerah Khurasan itu ya tadi yang termasuk Turmud, Marw ya di sekitar ya daerah yang kita sampaikan tadi, tidak meninggalkan dan juga Bukhara termasuk ya daerah yang dinamakan dengan Al-Khurasan ya seperti Imam Abi Isa itu Tirmidzi dalam sisi keilmuan dan kewaraannya, ketakwaannya, kesolehannya ya beliau sering menangis ya sampai menyebabkan ya kebutaan mata beliau. Ini diantara sisi ya pendapat yang lain menjelaskan ya sebab ya kebutaan tersebut. Wabakiya dhariran sinin, kemudian ya beliau dalam kondisi buta tersebut ya menjalani hidup ini ya cukup lama juga sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau kita membaca ya sekilas dari apa yang kita
utarakan tadi, kita akan mendapatkan sebuah pelajaran penting dalam hidup kita selaku talibul ilmi, ya, bahwa jika benar apa yang disampaikan Hafiz Umar bin Allaq Al-Marwazi ini, ya, kita mendapatkan bahwa beliau Al-Imam At-Tirmidzi, imam yang tentunya wara', yang begitu, ya, tinggi tingkat khasyah dan takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sering menangis. Apa yang mereka tangisi? Ya. Naam. Ini menjelaskan pada kita para ulama bukan sekadar ulama yang menguasai ilmu secara teori, menghafal, menguasai sanadnya dan mengkritisi hadis dari sisi ya jarh wa ta'dilnya, al-ilal rijal dan yang lainnya, tapi mereka adalah ahli zuhud, ahli ibadah. Mereka orang ahli yang ya ibadah, orang yang zuhud, orang yang raqiqul qalb, ya, yang sangat lembut hatinya, ya, yang dekat kepada Allah, orang-orang yang memiliki khasyah. Itulah yang menyebabkan mereka sering menangis, ya, menangis karena sesungguhnya kedekatan hati kepada Allah, kecintaan yang bersemi di dalam hati kepada Allah sang pencipta, dan itu merupakan buah manis dari ilmu tersebut. Innama yakhshallahu min ibadi al-ulama. Nah, itulah yang di antara pelajaran yang sangat berharga pada kesempatan yang mulia ini. Baik, sedikit kita berbicara tentang masalah turmud, ya, atau tirmid. Bahwa daerah Tirmid, sebuah Madinah, ya, kota yang ada di Khurasan, dan dahulu ini termasuk dari Wadi Jihun, ya, dari Lembah Jihun, yang sekarang ini kalau kita lihat, ya, apa nama itu, peta dunia, ya, di zaman sekarang ini, itu mungkin bisa dikenali, lebih cepat dikenali bahwa Tirmid ini sekarang berada di selatannya Republik Uzbekistan dan berbatasan dengan Afghanistan. Ya, berbatasan dengan Afghanistan. Ya, sesuai dengan peta dunia yang ada di saat ini. Dan daerah tersebut termasuk daerah yang juga yang subur, penuh dengan berbagai, ya, insyaallah, yang daerah yang indah sekali dan juga subur, penuh dan tumbuh dengan berbagai, ya, tanaman yang produktif, ya, buah-buahan. Nah, kemudian Tirmidzi dalam, ya, tinjauan sejarah sebelum ditaklukkan oleh kaum muslimin pada tahun 70 Hijriah, ya, sebelumnya itu ditempati oleh masyarakat yang beragama Buddha, Budhiya. Nah, itu yang mendominasi, yaitu masyarakat yang beragama Buddha. Kemudian begitu datang Islam, maka masyarakat penduduk Tirmidzi masuk ke dalam Islam, dan tatkala itu yang pertama membuka negeri tersebut dan menguasainya adalah dalam yang dipimpin oleh Musa bin Abdullah bin Khazim, ya, rahimahullahu taala, yang itu pada tahun 70 Hijriah, bertepatan pada tahun 689, ya, Miladi Masehi. Nah, maka semenjak itu daerah Tirmidzi ini masuk pangkuan Islam dan menyebarlah di sana para ulama, kemudian terus lahirlah dari generasi masyarakat yang telah masuk dalam Islam tadi para ulama-ulama besar, di antaranya Al-Imam
Tirmidzi rahimahullah, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Naam. Jadi sebagaimana yang jelaskan tadi, posisi Hormuz yaitu perbatasan dengan Afghanistan, kemudian di selatan Uzbekistan. Sini kalau kita lihat ya petanya. Nah, di situ ada Uzbekistan, kemudian Bukhara, kemudian Syarus, ada Samarkand, nah, ada Hormuz ya, kemudian Afghanistan. Nah, jadi ini daerah yang dahulu dinamakan dengan Khurasan, ya, daerah Khurasan. Baik. Adapun kedudukan Al-Imam At-Tirmidzi Abu Isa At-Tirmidzi Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah di dari sisi keilmuan, ya, dan ibadah, ilmu dan agama serta rihlah kesungguhan beliau di dalam mencari ilmu secara khusus mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini bisa kita lihat dari pujian para ulama terhadap Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Naam. Beliau memiliki banyak keistimewaan dan sifat yang mulia. Naam. Mendapatkan ya banyak pujian dari kalangan para ulama. Di antaranya beliau ya ini menjelaskan pada kita tentang kedudukan beliau dari sisi keilmian. Beliau seorang ulama yang memiliki ya kemampuan hafalan yang sangat cepat dan kuat. Nah, ini di antara ya hal yang menjelaskan kedudukan Imam At-Tirmidzi dalam keilmuan. Jadi syadidul hifdhuhu syadidul ilmi, ya, sampai-sampai disebutkan dalam ya sebagian riwayat tentang ya kuatnya hafalan Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Pada suatu ketika beliau ya nih perjalanan ke Mekah, di Tariq Mekah, menulis mungkin ya dua lembaran atau dua bagian dari hadis dari salah seorang syekh beliau, ya tidak sebutkan di sini siapa namanya. Kemudian setelah itu beliau menanyakan hadis tersebut kepada syekhnya, dan dalam ya pikiran Imam Abi Isa dia menulis dua lembaran atau lebih ya, hadis-hadis yang didengar dari syekh tersebut. Nah, begitu ditanya, ternyata lembaran tersebut putih bersih, tidak satu pun ya tertulis dalam lembaran tersebut hadis-hadis yang beliau dengar. Lalu syekhnya meminta kepada Imam At-Tirmidzi untuk membaca. Nah, dan apa yang dibaca? Pertama, begitu melihat syekh tersebut bahwa lembaran yang ada bersama ternyata lembaran putih bersih, tidak ada catatan sama sekali, ya, seolah-olah syekh tadi ya ragu tentang kemampuan beliau dalam menyampaikan hadis. Tapi begitu Imam At-Tirmidzi menyampaikan hadis yang telah dia dengar, dan dia pertama mengira telah ditulis di dua lembaran tersebut, maka apa yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi sesuai dengan apa yang didengar dari syekhnya, ya, kemudian diulang, ditambah lagi, ya, setelah itu syekh tersebut meriwayatkan kepadanya 40 hadis lagi, kemudian diperintahkan Imam At-Tirmidzi untuk mengulang 40 hadis yang disampaikan oleh syekhnya, diulang oleh Imam At-Tirmidzi, ya, tanpa ada kesalahan sedikit pun dalam satu huruf pun. Subhanallah. Ya, satu huruf pun tidak ada salahnya, persis sesuai seperti apa yang disampaikan oleh gurunya. Allahu Akbar. Ini hafalan yang ya tingkat hafalan yang apa ya, yang tiada taranya begitu ya. Dan ini bukan hal yang asing ya,
Kalau kita melihat bagaimana dahulu para ulama salaf ya, terutama orang Arab, kan dari At-Tirmidzi laisa dari keturunan Arab ya kan, tapi ulama Islam ya, mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan hafalan yang kuat ya. Sampai sebagian mereka itu ya tidak menulis ilmu. Oleh Imam, kita melihat bagaimana kisah Imam Bukhari ya, dicampur aduk sanadnya, kemudian ya boleh perhatikan satu-satu, kemudian disebutkan sanadnya yang benar, diuji kan begitu, depan para ulama hadis, bukan depan para tulabul ilmi, ulama hadis. Nah, bagaimana juga para ulama Islam sebelumnya ya, tidak pernah menulis ma katabtu sawadan ala bayat, tidak pernah menulis, sawad kan warna tinta, bayat kertas, enggak pernah menulis, pernah sekali mendengar masuk ke telinga, enggak keluar dari telinga kiri. Kita permasalahan kita banyak mendengar ya, kemudian masuk kanan, semua keluar dari kiri, betul enggak? Enggak. Seperti itu. Nah, maka sebaiknya kalau dalam ujian itu nasi itu ya Ustaz. Tapi itu bukan jawaban, subhanallah. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, di antara ya perkataan para ulama menjelaskan kedudukan Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Imam Abu Sa'id Al-Idrisi rahimahullah menjelaskan bahwa Imam At-Tirmidzi adalah seorang ulama besar yang menjadi panutan dalam ilmu hadis, yang menulis kitab Jami', yaitu maksudnya Sunan Tirmidzi, Tawarih tentang sejarah, juga Tarikh tentang ilmu rijal, Wal Ilal, ini bagian dari ilmu hadis, wa tasnif rajulin alim mutqin, yaitu karya tulis seorang yang alim, yang berilmu mutqin, yang menguasai keilmuan tadi. Kana yudrab bihil mathalu fil hifzi, merupakan ya orang yang ya percontohan dalam kekuatan hafalan. Subhanallah ya, seperti yang sampaikan tadi. Nah, Al-Imam Hafidz Umar bin Allat mengatakan ya, tadi telah kita jelaskan bahwa Imam Ismail Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, maka beliau tidak meninggalkan murid yang lebih ya cerdas dan lebih kuat hafalannya di Khurasan seperti Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Allah. Nah. Bahkan ya Nasr bin Muhammad Asy-Syirakuhi, naam rahimahullah, menjelaskan sami'tu Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, dia mendengar Imam Tirmidzi sendiri yang menyatakan qala li Muhammad bin Ismail, siapa itu? Hah? Bukhari, dan guru beliau. Naam. Antara guru dan murid saling ya berbagi faedah. Naam. Subhanallah, ini pelajaran sangat penting. Jadi jangan merasa guru, saya kan guru dosen. Kamu siapa? Mahasiswa ya harus tunduk gitu. Enggak ada seperti itu. Kemesraan dalam ilmu ya antara murid dan guru. Bagaimana Syafi'i kepada Ahmad, Ahmad kepada Syafi'i. Ah, kata sah. Nah, lihat bagaimana pengakuan Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari kepada muridnya Al-Imam At-Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi, ini pengakuan Imam At-Tirmidzi, qala li Muhammad bin Ismail, man tafa'tu bika ma intafa'tu bika mimma intafa'ta bi. Paham ya? Sudah belajar bahasa Arab kan? Masyaallah. Ini enaknya kalau belajar bahasa Arab enggak perlu terjemahan kan begitu. Kata Imam Bukhari, ini pernyataan Imam Tirmidzi. Imam Bukhari atau gurunya mengatakan kepada man tafa'tu bik akthar mimma intafa'ta. Ya. Manfaat atau ilmu yang saya dapatkan darimu, ini kata siapa? Ibu Bukhari kepada Tirmidzi, lebih banyak dari apa yang kau dapatkan dari saya. Allahu Akbar. Ya. Lihat ini, apa pelajaran yang berharga dari pernyataan ini? Hah? Apa Mas? Pelajaran yang berharga dari pernyataan ini. Betul. Iya, antum.
Gimana? Nah, di antara tawadhu, lihat gimana tawadhunya para ulama. Ya. Hakada, beginilah ilmu. Karena ilmu yang kita dapatkan, kekuatan hafalan, ya, pemahaman, itu semua karunia dari Allah. Maka tidak perlu ada di sini hasad, ya. Tapi saling apa? Mengakui kemampuan dan mengakui kemampuan orang lain, gitu ya. Dan saling berbagi faedah dan ilmu. Dan tidak ada di sini rasa ya, wah, saya kan Bukhari, pengarang kitab Sahih Bukhari. Malu mengakui kemampuan murid saya, gitu. Aku ya akhi, ente mau dosen, mau saya siapa? Masya Allah ada, Masya Allah akhi. Nah, ini, kalau ya selama di bangku kuliah ya mungkin mahasiswa atau mungkin tilmid. Tapi dalam dunia keilmuan, hal yang biasa. Dan itu banyak sekali. Hal-hal yang seperti kehidupan para ulama, itulah ketawaduan tadi. Ya, siapapun dia, mau profesor, apalagi zaman sekarang ya masa profesor atau dan lebih tinggi dari profesor mengakui ya, ya kedua kamu manut saja, ikuti saja, yang nggak bisa seperti itu, ya kan? Disinilah ya pelajaran yang sangat berharga dalam menuntut ilmu, ya, bahwa orang yang mulia itu yang mengakui kemuliaan bagi orang yang berhak memilikinya, ya, ya. Kalau menurut persepsi kita, bukan Bukhari. Saya Bukhari, waktu lebih cerdas. Lah, Tirmidzi. Tapi kenapa Sahih Bukhari yang lebih diutamakan dari Tirmidzi ke dasar susunan apa ya? Urutan kesahihannya. Nah, itulah fadlu yutimi yasha. Karena sebagian dan ma'adum ya, syarat para ulama itu berbeda-beda dalam ya mengklasifikasikan hadis tersebut dan juga meneliti hadis tersebut dan memilih hadis tersebut sebagaimana telah antum pelajari. Tapi sini pelajaran yang sangat berharga, lihat, mengakui kemampuan kecerdasan murid, ya, dan itu merupakan salah satu indikator ketulusan jiwa dalam berilmu. Ya, tidak ada rasa ya malu di sini mengakui keterbatasan dan juga kemampuan orang lain. Imam Bukhari mengatakan, wallahi faedah yang saya dapatkan dari Tirmidzi lebih banyak dari apa yang beliau dapatkan dari saya. Ya. Sahih, Masya Allah, luar biasa. Nah, itu diantara ya pujian para ulama banyak sekali ya. Ya, Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan Al-Hafidz Al-Alam, seorang ulama yang hafidz, yang ulama besar, ya. Sahibul Jami', pengarang kitab Jami'. Thiqah mujma' alaihi, tidak diragukan tentang ya thiqah kemampuan dan juga kredibilitas beliau dalam keilmuan hadis ini, dan juga mujma' alaihi dari sepakati bahwa beliau adalah thiqatun ya dalam periwayatan hadis. Kenapa tidak? Guru beliau Bukhari, ya kan? Dan imam-imam yang lain, Muslim juga beliau istifadah. Dan Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya. Nah. Baik. Fadhal azan dulu.
Kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian rihlah beliau, perjalanan dalam mencari hadis. Dan inilah tradisi para ulama salafun salih, para sahabat, mulai para sahabat, ya. Apakah ini juga merupakan adalah ya sunnah muttabah tradisinya? Bahkan Nabi Musa kita mengenal mencari hadir, kan begitu ya, untuk mendapatkan ilmu. Dia mendatangi ilmu. Dan bagaimana para salafus salih sebagian sahabat ya, dari Madinah ke Basrah ya, untuk mencari satu hadis. Nah, itulah yang diikuti para ulama ahli sunnah, sehingga menjadi sebuah tradisi yang dalam keilmuan ya, dalam kehidupan para ulama dalam mencari hadis. Dan ini termasuk tentunya ke dalam salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu bi tariqan al-jannah. Nah, begitulah yang dilakukan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau memulai perjalanan dalam mencari ilmu setelah ya tahun 240 Hijriah. Beliau dilahirkan tahun berapa? 210. Baik. Kemudian baru mulai perjalanan dalam mencari hadis tahun setelah tahun 240. Berarti kira-kira umurnya berapa? Hah? Hah? 30. Nah. 30 ya. Setelah 30. Nah, tentu sebelum balik ya ke 15 ya. Itu biasanya balik 15 umur dari ya. Jadi umur 30 beliau telah rihl. Bahkan para ulama sebelumnya lebih ya muda dari beliau telah melakukan rihlah. Naam. Baik. Di umur 30. Jadi betul-betul umur syabab ya. Dari 15 sampai 40 umur syabab. Jadi ke mana beliau rihlah? Ustaz Imam Syafi'i? Hah? Nah. Beliau ya
Rihla tentunya ke Bukhara. Di sana dalam marhum Bukhara, Imam Bukhari, guru beliau. Itu dibilang di negara Uzbekistan sekarang, Uzbekistan. Kemudian Marw. Ada Marw, Zimar itu nisbah kepada Marw. Itu bilat negara Turkmenistan. Ya, ini berada dalam sama Khurasan dahulu. Nah. Kemudian Al-Rai. Maka ada dinisbarkan kepada Razi, kan begitu. Rai. Dia yang sekarang di Tehran. Iran, di Tehran. Nah. Di Tehran. Kemudian juga beliau rihla ke Basrah. Kemudian Wasit. Ya, kemudian Basri. Kemudian nisbah kepada Wasit, Wasiti. Kan begitu. Kufa, Kufi. Nah. Ini adalah ya pusat-pusat keilmuan ya para ulama hadis ya. Beliau juga Baghdad, tapi sepertinya Imam atau Syekh Ahmad Syakir dalam tahqiq kitab Jami' Tirmidzi itu meragukan ya rihla beliau ke Baghdad. Karena seandainya beliau juga pernah rihla ke Baghdad, tentu beliau akan meriwayatkan dari ya tokoh utama ahlul hadis pada waktu itu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, kan begitu. Jadi sedikit diragukan tentang rihla beliau ke Baghdad. Kemudian beliau juga rihla ke Hijaz, yaitu Makkah wal Madinah. Nah, itulah tradisi para ulama. Jadi kalau antum dan antuna yang mungkin sekarang dari ujung ya Merauke sampai ya apa Sabang sampai Merauke sampai, kemudian datang ke SDDI, ya belum seberapa. Dia itu pakai pesawat ya. Gitu ya. Dari ujung mungkin Jawa, dari Jakarta sana sampai ujung timur pakai kereta. Enggak ada capeknya. Nah, saya jelas semua tujuan. Oh, sekarang Anda akan sampai stasiun ini. Ya. Jelas semua. Nah, ke SDDI. Jelas. Nah, dahulu tidak ada kompas atau mungkin ya apa sekarang lebih apa? Maaf, naam. Naam, tidak ada. Google-googlean tak ada dulu, kan gitu ya. Berjalan itu berjalan kaki. Yang familiar ya transportasi mereka yang mungkin unta, kan gitu ya. Atau himar, kan gitu. Itu. Maka bersyukur. Nah. Kemudian dari sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting dalam belajar. Jadi ilmu itu memang didatangi. Ya. Ilmu didatangi, dicari. Maka Rasul mengatakan yaltamisu, itu mencari. Nah sekarang ilmu mencari talibul ilmi, tapi tidak ditemukan. Mana penuntut ilmunya? Ini muskilah hada, sahih? Sekarang terbalik, al-ilmu yatlubu talibul ilmi, bukan li talibul ilmi yatlubul ilmi. Buktinya, di mana-mana ada ilmu, tapi tidak didatangi, kan gitu ya, disuguhkan. Ya maunya disuapin terus gitu ya, nih. Digiling dulu sampai lunak begitu, nah, disuapin, tinggal minum saja, nggak perlu dikunyah lagi. Maunya seperti itu, ada mayungkin. Ya, jadi didatangi sumber-sumber ilmu, ya, ahli ilmu seperti itu. Oke jemaah. Baik. Kemudian diantara ya guru-guru beliau banyak ya, tentunya guru beliau, tapi ada ya guru-guru beliau yang sangat ya yang senior dan juga yang termasyhur ya, guru yang masyhur, kita menyebutkan yang masyhur saja di sini. Ilmu beliau dalam ilmu dalam disiplin ilmu hadis, guru beliau dalam disiplin ilmu hadis ya, ini tentu konsentrasi utama beliau ya, masyhur di ilmu hadis ya, secara periwayatan beliau tentunya banyak sekali yang meriwayatkan dari para ulama ilmu hadis di zamannya. Kenapa tidak ya? Rihla, perjalanan tadi yang tersebutkan sampai ke Bukhara, berdekatan dengan Tirmiz. Nah, Bukhara, Rai, kemudian ya tadi disebutkan juga Marw, kemudian ke Kufa, Basra, Hijaz. Nah, maka secara otomatis beliau akan menjumpai ya para ulama, para ahli hadis, kemudian meriwayatkan dari mereka. Dan tidak diragukan bahwa sungguh sangat banyak ya guru tempat beliau belajar ya.
Akan tetapi ada ya lima dari para ulama besar, ulama hadis yang menjadi ulama atau guru senior beliau yang masyhur. Nah, dan itulah ya guru-guru yang menjadi sumber periwayatan hadis yang terbanyak di dalam Jami' At-Tirmidzi. Tapi siapa mereka? Ada lima. Yaitu semua ulama besar, a'immatu a'lam as-siqat, ya. Baik. Pertama Imam Qutaybah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif al-Thaqafi maulahum al-Balkhi al-Baghlani. Naam. Seorang ahlul hadis, al-Imam ya. Dan naam dilahirkan 149 Hijriah, wafat 240. Dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari gurunya Qutaybah bin Sa'id ini di dalam Sunan At-Tirmidzi yaitu 601 hadis. Ini yang terbanyak. Siapa? Muhammad Qutaybah bin Sa'id. Naam, Al-Balkhi Al-Baghlani. 601 hadis. Ini yang terbanyak. Naam. Kemudian setelah itu ya Muhammad bin Bashar bin Uthman bin Daud bin Kaisan al-Abdi yang dikenal dengan Bundar. Ada sunat Gundar, ada Bundar. Naam. Jadi ini Bundar. Jadi istilah Bundar ini artinya ya. Karena beliau adalah bundarnya hadis, bukan bundaran ya. Naam, Bundar. Jadi makna bunda dalam istilah ulama di zaman beliau di bibaladihi Tirmidz ya itu al-hafidh al-imam, jadi sebagai laqab gelar gitu ya. Jadi bila seorang imam itu hafidh imam, seorang imam ya dalam ilmu dan juga orang yang penghafal ilmu dan hadis, maka dinamakan bundar. Taib. Beliau Muhammad bin Bashar bin Uthman bin Daud bin Kaisan al-Abdi, yaitu bunda. Naam. Dilahirkan tahun 167 Hijriah, kemudian wafat tahun 252 Hijriah. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi ya 442 hadis dari bunda. Naam. Baik. Kemudian disebutkan di sini bahwa beliau sungguh sangat banyak meriwayatkan dari bundar ini, tapi beliau seleksi lagi hadisnya. Naam, kemudian betul-betul dipilih hadis-hadis yang sesuai dengan keilmuan Imam Tirmidzi yang ahli jarah, kemudian ulama al-ilal dan yang ahli meriwayat al-hadis. Maka dipilih dari sekian banyak riwayat dari gurunya bundar ini, kemudian diriwayatkan dalam kitabnya sebanyak 442 hadis. Padahal ya disebutkan dalam sebuah riwayat beliau telah meriwayatkan dari bundar lebih hampir ya sekitar 50,000 hadis. Berapa 50? 50,000. Dari siapa? Dari bundar. Tapi yang dipilih, yang disebutkan di dalam kitabnya Jami' At-Tirmidzi 442. Itu bukan hal yang mudah ya. Memilih dari sekian banyak ya hadis yang diberikan beliau, subhanallah ya. Kita berapa hafal hadis? Arba'in Nawawiyah berapa? Hah? Tanpa sanad ya. Dan itu pun kadang lafaz hadisnya saja. Siapa perawinya bingung juga, Bukhari apa nama Abu Hurairah atau Umar bin Khattab atau ya Abdullah bin Umar dan yang lainnya, itu masih bingung juga ya. Dan juga menghafal matanya juga ngacau juga gitu ya. Subhanallah. Itulah, enggak tahu. Memori kita ini udah banyak virusnya. Syubhat dan maksiat itu sudah mengotori, maka sudah hafalannya sudah lemah, rusak, sudah rusak, sistemnya sudah rusak. Ya alhamdulillah masih apa? Masih sadar, ya masih bisa membedakan mana yang baik. Tapi sudah hafalan itu sudah rusak, ya. Subhanallah.
Kemudian di antaranya Imam ya Mahmud bin Ghailan Al-Adawi, maulahum Al-Marwazi, seorang imam Al-Hafidh Al-Hujjah. Naam. Termasuk juga ahlinya ya, tentunya ahli dalam bidang hadis. Beliau wafat pada tahun 249 Hijriah. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab Sunan Tirmidzi sebanyak ya 292 hadis dari guru beliau Mahmud bin Ghailan Al-Adawi. Kemudian selanjutnya Hannad bin As-Sari bin Mus'ab bin Abi Bakar bin Shibr Nam bin Sa'fuq Zainuddin Abidin, Imam Al-Hujjah Al-Qudwah, wafat pada tahun 243 Hijriah. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari beliau dalam Jami At-Tirmidzi sebanyak 280 hadis ya, dan termasuk gurunya yang memiliki sanad yang ulu ya. Nah, baik. Kemudian Ahmad bin Mani Al-Baghawi ya, Abdurrahman ya, Abu Ja'far Al-Baghawi sahibul Musnad ya, Musnad Al-Baghawi, bukan Baghawi sahibul tafsir ya, bukan itu. Al-Baghawi tafsir mutaakhir, ada ini Baghawi yaitu lahir pada tahun 160 Hijriah, kemudian wafat 244 Hijriah. Dan beliau meriwayatkan hadis dalam Jami' At-Tirmidzi ya, itu sebanyak 249 hadis. Naam. Kemudian itu guru lima ya, lima guru beliau yang paling ya banyak ya Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari mereka. Ini dari sisi periwayatan. Naam. Adapun dari sisi kritik hadis dan mengetahui ilal al-hadis. Ya. Ilal hadis. Dan ini ma'ruf juga di antara ya ilmu hadis itu ya ilmu, di antara ilmunya adalah ilmu ya naqd al-hadis, kemudian ilmu al-ilal, dan tentu berkaitan dengan pengetahuan tentang terhadap ya validasi lafaz hadis, matannya, kemudian juga rijalnya, para perawinya. Nah, ini beliau adalah ahlinya. Maka ada di sana kitab ilal kubur ilal sughra. Naam. Nah, siapa guru senior beliau? Siapa kira-kira? Hah? Guru senior beliau dalam hal ini? Al-Imam Al-Bukhari. Jadi tokoh utama ilal hadis ya, itu ahlinya ya. Di zaman beliau di daerah Khurasan dan sekitarnya itu, dan dunia Islam secara umum di zaman tersebut, Bukhari. Naam, ada fursan hadha al-ilm, Imam Al-Bukhari. Naam. Kendati demikian, apa kata Bukhari tadi? Hah? Jangan lupa. Naam, man tafa'tu bik aksar mimman tafa'ta bi. Allahu Akbar. Padahal yang mengganjar beliau, yang mendidik beliau, masih menggembleng beliau sampai menjadi juga ya orang yang ahli dalam ilmu al-ilal. Ya, kritik sanad dan matan. Siapa yang mendidik beliau? Kalau enggak ada Bukhari, enggak ada Tirmidzi. Tapi subhanallah, tawadhu para ulama. Ini yang harus kita camkan dalam diri kita sekarang ini. Para penuntut ilmu, ya. Tawadhu. Nah. Nah, Imam Al-Bukhari, ya. Tapi beliau tidak banyak dari sisi periwayatan. Ya. Periwayatan hadis lima guru yang senior tadi. Ya. Adapun secara disiplin ilmu kritik sanad dan matan, yaitu naqdil hadis dan mengetahui ilmu ilal, maka guru senior beliau ya, guru utamanya adalah syekhnya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Naam. Allahu Akbar. Naam. Sampai beliau mengatakan walam ara ahadan bil Iraq wala Khurasan fi ma'na al-ilal wa at-tarikh wa ma'rifati al-asanid. Naam. Kabira ahadin nam a'lama min Muhammad bin Ismail. Jadi beliau tidak menemui ulama yang paling ahli dalam mengetahui ya tentang ilal wa tarikh, ya matarihnya itu biografi para perawi hadis. Imam Bukhari punya tarikh al-kabir ya, dan juga mengetahui tentang sanad hadis ya,
yang lebih berilmu daripada Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Di mana itu? Irak dan Khurasan. Jadi sudah di zaman tersebut, di dunia ilmu hadis sudah tidak diragukan lagi tentang ya kedudukan Imam al-Bukhari rahimahullah. Baik. Begitu juga beliau ya dalam keilmuan tentang ilmu rijal dan ilmu ilal ini juga banyak diwarnai juga pemikiran dan juga keilmuan Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, termasuk yang juga guru Imam muridnya Imam Al-Bukhari. Naam. Dan yang demikian itu nyata dalam ya apa yang beliau tulis dalam Jami' Tirmidzi. Jami' Tirmidzi juga di antara metodologi adalah beliau juga menyebutkan matan hadis wahid yaitu dengan lebih dari satu sanad, tidak hanya mencukupkan satu sanad. Ada perbedaan matan hadis dan sebutkan rawi sanad yang lain sebutkan perbedaannya, dan itu dilakukan Imam Muslim. Ya, maka kalau kita ingin mengetahui bagaimana ya kejelian Imam Muslim, ya sebaiknya antum pelajari satu matan, satu sanad atau lafaz hadis, kemudian diwakilkan dengan sanad yang lain dengan perbedaan matannya, lafaznya. Naam, seperti itu. Sebutkan dari guru, gurunya siapa? Dari fulan begini lafaznya, dari fulan begini lafaznya. Subhanallah. Ini tentang ya kejelian Imam Muslim. Dan itu tidak didapatkan ya kecuali hanya sedikit di Bukhari. Nah, di Jami' Tirmidzi juga ini digunakan metode cara yang seperti juga digunakan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini dari mana beliau mendapatkan keilmuan seperti itu? Dari Muslim. Begitu juga cara tahwil. Yang qad hadatsana an fulan ha, itu ya ditahwil an fulan yaitu nama ha tahwil. Itu juga metode yang seperti itu beliau dapatkan dari Imam Muslim. Taib. Di antara guru beliau yang juga senior dalam ilmu ilal dan hadis ini, ilmu naqdil mutun, kritik sanad dan matan dalam ilmu hadis, yaitu Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl bin Bahran bin Abdullah Abu Muhammad Ad-Darimi As-Samarkandi. Samarkand itu daerah yang sekitar tadi, yang Samarkand, Bukhara, Rai, kemudian apa namanya itu Maru, Nam, Tayyib, Al-Balkh dan sekitar itu, Nam, yang kita dengar dengan Khurasan. Tayyib ini diantara guru beliau dalam disiplin ilmu kritik sanad dan ilal. Nam, begitu juga Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi diantara guru Imam At-Tirmidzi, wa Ubaidullah bin Abdul Karim bin Yazid bin Farrukh, ya Abu Zur'ah Ar-Razi, yang tidak diragukan lagi tentang keilmuan beliau, ya merupakan tokoh utama ya ulama hadis zamannya juga. Naam, di Pemuhadisur Rai Ar-Razi, maka Rai ini disebut kepada Ar-Razi, dinisbatkan kepada Ar-Rai. Naam, ada juga Maru Marwazi, sini Rai Ar-Razi. Naam. Baik. Adapun guru beliau dari sisi fikih, karena kita dapatkan juga dalam Jami' Tirmidzi juga beliau menyebutkan aqwal fuqaha setelah menyebutkan ya lafaz hadis dengan sanadnya, kemudian juga aqwal fuqaha. Naam. Baik. Di antara guru beliau dalam hal ini tentu beliau banyak menukil juga perkataan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, maka dalam hal ini beliau juga memiliki guru menukil dari guru-guru tersebut ya di dalam kitab Jami' Tirmidzi banyak kita dapatkan juga ya permasalahan-masalahan fiqhiyah yang dinukil dari para ulama-ulama yang mereka juga ahlul hadis, di satu sisi mereka juga fuqaha seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahway, Naam, Imam Ats-Tsauri dan juga Ibnu Mubarak. Ini banyak didapatkan dalam kitab Jami' At-Tirmidzi. Naam. Jadi beliau meriwayatkan dari murid-murid yang meriwayatkan dari perkataan imam-imam yang kita sebutkan tadi. Naam. Baik.
dari fikih tentang Syafi'i atau sebelumnya tentang Imam Malik, itu beliau banyak meriwayatkan ya fikih atau pendapat dari Imam Malik dari Ishaq bin Musa Al-Ansari an ma'ni bin Isa Al-Qazzaz. Naam. Dan murid-murid Imam Malik yang lainnya. Termasuk juga Abi Mus'ab Al-Madani An-Malik, dan juga An Musa bin Hizam An Abdullah bin Maslama Al-Qa'nabi An-Malik. Jadi dari muridnya yang menukil dari imam-imam mereka. Baik. Adapun fikih tentang Syafi'i itu beliau banyak meriwayatkan dari perantara Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Az-Za'farani itu murid juga senior Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebagiannya dia Abil Walid Al-Makki. Ini di Mekah, Abil Walid Al-Makki. Beliau pernah tadi disampaikan pernah rihlah ke Al-Hijaz, Mekah dan Madinah. Baik. Begitu juga dari Al-Buwaiti. Ya. Murid senior juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini angkatan pertama. Angkatan Al-Muzani. Al-Muzani, kemudian juga ya Al-Buwaiti, Az-Za'farani itu di Baghdad. Naam, Al-Buwaiti wa Muzani itu di Mesir. Nah. Baik. Rabi' bin Sulaiman, rawi Ar-Risalah. Naam. Kemudian Imam Ahmad, adapun fikih Imam Ahmad beliau ya begitu juga fikih Imam Ishaq bin Rahway, naam, dan kedua imam tersebut Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahway itu beliau banyak meriwayatkan dari murid mereka berdua yaitu Ishaq bin Mansur bin Ahmad wa Ishaq bin Mansur. Begitu juga dari Muhammad bin Musa Al-Asam, ya, dan ulama-ulama lainnya. Begitu juga ya fikih Imam Sufyan Ats-Tsauri. Naam. Dalam hal ini beliau banyak meriwayatkan dari Muhammad bin Utsman Al-Kufi an Ubaidillah bin Musa an Sufyan, ya. Begitu juga sebagian dari Abil Fadl Maktum bin Al-Abbas bin Abbas bin Abbas At-Tirmidzi an Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi an Sufyan Al-Thawri. Begitu juga Imam Abdullah bin Mubarak. Naam. Nah, dalam hal ini beliau meriwayatkan langsung dari Ahmad bin Abdah Al-Amulli an Ashabi bin Mubarak anhu. Nah, itu di antara ulama yang menjadi referensi beliau dalam menukil kitab-kitab, dalam menukil perkataan tentang disiplin atau pendapat tentang fikih. Tentang tafsir, ya, beliau juga meriwayatkan dari Imam Zaid bin Aslam Al-Adawi, Imam Murrah bin Syarahbil Al-Hamadani Al-Kufi, ya. Kemudian juga Imam Rufai' bin Mihran, Abu Al-Aliya Al-Rayyahi Al-Mis Al-Basri, Imam Sa'id bin Jubair, naam, Al-Imam Mujahid bin Jabr, Imam Ikrimah. Jadi banyak menukil juga dalam Jami' At-Tirmidzi dari pendapat-pendapat Al-Imam-Imam Ahlu Tafsir tersebut. Naam. Baik. Adapun Syekh beliau dalam bahasa, ilmu bahasa adalah ya Imam Abdul Malik bin Qari Al-Usmu'i Al-Bahili, Al-Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Naam. Qasim bin Salam. Baik. Adapun murid beliau, murid-murid senior beliau yang masyhur ya Abu Bakar Ahmad bin Ismail bin Amir As-Samarqandi, Abu Hamid Ahmad bin Abdullah bin Daud Al-Marwazi, At-Tajir Ali bin Umar Al-Wadari, Mahmud bin Ambar An-Nasafi, Mahmud bin Al-Mundir, Muhammad bin Mundir Al-Harawi, Hamad bin Shakir Al-Warraq, Daud bin Nasr bin Suhail Al-Bardawi Al-Bazdawi, wa Abdullah bin Nasr bin Suhail Al-Bazdawi. Ini di antara ya yang murid-murid beliau yang paling masyhur gitu ya. Karya tulis Imam ya At-Tirmidzi di antaranya Az-Zuhud, kitab Zuhud. Ini sebutkan ya para ulama, tapi ini kitab ini tidak ditemukan ya Az-Zuhud. Asy-Syama'il Muhammadiyah ini telah dicetak. At-Tarikh
Beliau juga mengetahui tentang biografi para ulama hadis. Kitab Asma' As-Sahabah ini dicetak. Dicetak At-Tafsir, Asma' Wal-Kunah. Begitu juga Al-Ilal As-Saghir dan Ilal Al-Kabir. Dan kitab-kitab yang lain. Ya, tentunya yang utama adalah kitab Jami' At-Tirmidhi yang kena dengan Sunan At-Tirmidhi. Kemudian kapan beliau wafat? Beliau meninggal dunia malam Senin tanggal 13 Rajab tahun 279 Hijriyah, 279 Hijriyah di Tirmidz di Tirmidz, di satu qarya, kampung yang bernama Bugh. Tirmidz. Kemudian Tirmidz, kota tersebut masih ada qarya, kampung, desa namanya Bugh. Baik. Itulah secara singkat biografi beliau. Sungguh apa yang disampaikan dari awal tadi sampai dari data dan informasi yang disampaikan tentang biografi beliau, itulah yang bisa dengan waktu yang sangat terbatas. Akan tetapi para talibul ilmi jika ingin mendalami lagi, silakan dibaca tentang biografi beliau. Adapun tentang kitab Jami' At-Tirmidhi, insyaallah akan kita sampaikan juga secara global dan tentunya poin-poin terpenting adalah apa nama dari, apakah Imam Tirmidzi menamakan kitabnya Jami' As-Sahih atau Jami' At-Tirmidhi. Ini nanti juga kita bahas metodologi beliau, dalam juga Terjamatul Abwab, bab kita bagaimana dan susunannya, berapa hadis yang terdapat dalam Sunan At-Tirmidhi. Ini insyaallah akan kita sampaikan bi'inillah pada pertemuan yang akan datang, yaitu hari Senin bi'inillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu sallam Muhammadin wa ahli wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh.